Kami minta maaf ya, tidak bisa, belum bisa menyumbang poin atas Indonesia melawan Korea hari ini. Tapi di pertandingan hari ini, tadi pasangan Korea sangat luar biasa ya. Mereka adalah pasangan, maksudnya dadakan ya, bukan pasangan aslinya. Dan mereka mempunyai individual yang bagus dan mempunyai pertahanan juga yang sangat rapat ya. Jadi menjadikan kita menyerang tuh susah ditembus. Oke, kalau dari Rian, game ketiga selalu tertinggal padahal dari game pertama udah menang gitu. Kenapa kira-kira? Ya pastinya lawan sudah mulai berkembang ya, apalagi di game-game pertama pun sempat unggul jauh kita, tapi mereka perlahan-lahan mengejar poin dan akhirnya di game-game berikutnya mereka tambah percaya diri dan tambah sulit ya untuk ditembusnya. Terima kasih Fajar dan Rian, terima kasih atas perjuangannya.